Saya dikhabarkan berhenti pada 83. Akhir sekali yang Ustaz Idris syarah kan? 83. Nombor 83. Okay. Ini lain lah dengan ni. Sama. Sama tak sama. Okey, kita tengok ini. Maksudnya hari ini kita masuk yang nombor 84 lah. Eh. 84. 83 dah Ustaz Idris dah syarah kan. Kita masuk 84. Okey. Boleh tak saya baca teks Arab dulu? Sebab saya nak tengok sebut kalau ada tak tepat. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wal iman bi anna Allah yu'adzibu al-khalqa fi an-nar fi al-aghlal wal ankal was salasil wan nar fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum wa dhalika anna al-jahmiyata minhum Hisham al-Futi قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kata al-Imam al-Barbahari rahimahullah, beriman bahawa Allah akan menyiksa makhluk dalam api neraka dengan belenggu, rantai dan terali. Terali ni nak terjemah apa? Rantai dan as-salasil, rantai lah, rantai ataupun kita kata rantai yang bersilsilah, yang bersambung-sambung. Beriman bahawa Allah akan menyiksa makhluk dalam api neraka dengan belenggu, rantai dan terali. Api neraka masuk ke dalam perut mereka. وَالنَّارُ فِي أَجْوَافِهِمْ وَفَوْقَهُمْ وَتَحْتَهُمْ. Api neraka itu masuk ke dalam perut mereka, dari atas mereka dan dari bawah mereka, orang-orang Jahmiyah. Okey, itu berhenti kat situ. Dan dari bawah mereka. Ada ataupun ada koma. Kalau dalam teks Arab, وَذَلِكَ. Ada وَذَلِكَ. Hal itu kerana, maksudnya kenapa kita kena beriman, kena beriman bahawasanya Allah mengazab makhluknya, yakni orang-orang yang berhak untuk diazab oleh Allah, dimasukkan dalam neraka nanti, wal'iyadu billah, di dalam neraka dengan belenggu, rantai dan sebagainya. Alat-alat, kita kata salasil, al-ankal, al-aghla ni adalah alat-alat siksaan yang ada di dalam neraka. Dalam keadaan api itu berada di dalam perut-perut mereka, yakni perut-perut ahli neraka. Ini rongga-rongga, ajwa fihim. Perut-perut kat sini lebih-lebih sesuai kita terjemahkan dengan rongga-rongga mereka, ajwa fihim. Wa fawqahum wa tahtahum, sama ada dari atas ataupun dari bawah. Sama ada daripada rongga atas ataupun rongga bawah. Nak beritahu dahsyatnya azab api neraka. Wa dhalika, hal ini kerana, sebab apa kita spesifik ya, iman kita terhadap azab api neraka. Ahli sunnah kita beriman, kata Imam Al-Barbahari, dengan sifat tadi. Maksudnya kita beriman bahawa orang-orang yang diazab di dalam api neraka ni, dia akan diazab benar-benar di dalam neraka dengan alat-alat tertentu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran dan sunnah. Alat-alat azab yang dikenakan ke atas mereka, dan api neraka itu masuk dalam rongga-rongga, sama ada atas atau bawah. Sebab apa? وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْمِيَةَ, kerana orang-orang dari kalangan Jahmiyah, minhum Hishamun al-Futiyu, dan di kalangan mereka, di kalangan kelompok Jahmiyah itu, iaitulah antaranya Hisham al-Futi. Hisham al-Futi, kerana dia berpendapat, dia berkata, qala innama yu'adzibullahu 'indan nar. Dia kata Hisham al-Futi ni, dia ni Jahmiyah, dia kata Allah hanya mengazab orang-orang kafir, orang-orang yang diazab ini, hanya di sisi neraka.
bukan di dalam neraka tetapi di sisi neraka, tidak masuk dalam neraka tapi di tepi neraka je. Dia kata Hisham Al-Futi. Dan kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, perkataan ini, perkataan Hisham Al-Futi, kita tengok nanti biografi dia sikit, siapa Hisham Al-Futi ni, perkataan dia ni telah menolak atau telah membantah, kita kata merupakan sesuatu penolakan, bentuk penolakan terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan Rasul tetapkan. Raddan ala ala Allah wa Rasulihi, dia telah menolak ayat-ayat Allah dan menolak sunnah Nabi. Hisham Al-Futi, nama dia Hisham bin Amr Al-Futi, dia salah seorang pembesar Mu'tazilah. Dalam teks ini disebut dia Jahmiyah, lebih kurang sahaja. Jahmiyah termasuk di kalangan golongan Mu'attilah, mereka ni menafikan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah pun sama, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Dia memiliki beberapa pengikut yang sering disebut sebagai Al-Hishamiyah. Nama dia Hisham Al-Futi, Hisham bin Amir Al-Futi. Dan pengikut-pengikut dia dinisbahkan kepada dia disebut sebagai Al-Hishamiyah. Sebab dia tadi kata tadi, dia kata Allah ni azab manusia, azab orang-orang kafir ataupun orang-orang yang diazabkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Tak, bukan dalam neraka, dia kata di pinggir neraka, dia dah. Bukan dalam neraka, di pinggir neraka je. Ini idea. Menarik idea dah. itulah masalahnya. Akal bertanya, akal kita apa? Akal bertanya kan? Apa hikmah Allah Ta'ala buat neraka? Kalau kafir tu memang untuk kalau ke tepi ada orang lagi besar lagi. Itu maksudnya. Kita pun tak tahu apa, kenapa. Hanyalah puncanya kerana mereka tidak mengikut nas, mereka menolak Al-Quran dan Sunnah. Mereka nak mengikut hawa nafsu, itu je jelasnya. Yang jelas. Sebab mereka nak nampak itu adalah satu idea yang baru. Pada zaman dia lah. Dia wafat, tak disebut bila dia mati. Disebut alasan kenapa dia? Tak ada, tak disebut. Mungkin ada dalam kitab-kitab dia atau tak sampai kepada kita, mafqud. Mungkin dia ada kitab. Pemahaman dia ini zaman juga. Ini zaman selepas Nabi. Dan yang zahirnya dia adalah sezaman dengan Al-Barbahari. Kerana Al-Imam Al-Barbahari ataupun dia sezaman ataupun dia selepas Al-Barbahari. Dia sebelum Al-Barbahari. Sezaman ataupun selepas Al-Barbahari. Sebelum Al-Barbahari. Maksudnya Al-Barbahari adalah selepas dia. Tak pernah. Ini adalah kalam Jahmiyah ni, maksudnya dia ni disebut oleh Al-Barbahari dia sebagai kelompok Jahmiyah. Kerana mungkin di sana yang tidak sampai pada kita, itu sebab kalau kita lihat pentingnya kita merujuk kepada kitab-kitab ulama salaf, kerana ada perkara yang sampai kepada mereka yang tidak sampai pada kita. Contoh macam inilah. Kita mungkin kita tak sampai pada kita Hisham Al-Futi ni. Kita tak tahu. Tetapi Al-Barbahari dia rad, dia bantah di dalam kitab dia. Nampak? Itu antara hikmah ataupun antara apa kita kata kelebihan bila kita merujuk kepada kitab-kitab ulama salaf. Sama juga macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Banyak kitab-kitab yang dinukilkan oleh Ibn Taymiyah dalam karya dia, ada yang banyaknya yang tak sampai pada kita. Sama juga dalam ilmu hadis. Ada nuskhah-nuskhah, beberapa nuskhah-nuskhah, manuskrip-manuskrip yang mafqud, yang hilang, yang mana misalnya Ibnu Hajar menukilkannya di dalam Fathul Bari, yang mana asalnya manuskrip itu, nuskhah itu tidak sampai pada kita, hilang. Maksudnya bila kita rujuk kepada karya-karya ulama ini, maka kita akan nampak ataupun kita akan jumpa apa yang mereka nukilkan daripada kitab-kitab yang ada pada zaman mereka. Sama juga macam ni, kita tak sampai pada kita Hisham Al-Futi ni, kita tak kenal. Tapi bila kita kenal, Ibn Al-Barbahari sebut rahimahullah.
Kemudian kita lihat perkataan Imam Al-Barbahari, wal imanu bi anna Allah yu'adzibu al-khalqa fi an-nar fi al-aghlal wal ankal was salasil wan nar fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim. Yani beriman bahwasanya Allah menyiksa makhluk dalam api neraka, finnar, dalam neraka. Sebab itu Allah kata khalidina fiha. Fiha bukan indaha. Tak nampak? Al-Quran jelas kata manusia ataupun kita orang kafir akan diazab finnar, di dalam neraka. Nabi SAW kata apa? Kulluha finnar. Ketika menyifatkan kelompok yang berpecah di dalam Islam, kumpulan-kumpulan firqah yang berpecah di Islam, Nabi kata kulluha finnar. Nabi kata mereka semua dalam neraka. Mereka semua akan masuk dalam neraka, akan diazab dalam neraka. Masuk dalam neraka takkan masuk goyang kaki kot. Masuk diazab lah, kan? Kerana neraka itu adalah tempat azab, darul azab, tempat yang mana kita kata akan diazab orang yang masuk dari dalam neraka, wal'iyadu billah. Tetapi bukannya seperti mana yang didakwa oleh Hisham Al-Futi di kalangan kelompok Jahmiyah. Dia kata dia hanya diazab di pinggir ataupun di sisi neraka, tak masuk. Tak betul lah. Kerana itu Allah Ta'ala akan memasukkan, akan mengheret ataupun akan memasukkan orang-orang yang kafir, jasad-jasad mereka. Dan mereka akan jadi apa? Bahan bakaran api neraka. Sebab itu Allah kata apa? Wa ulaika hum waqudun nar. Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 10, Allah kata wa ulaika hum waqudun nar. Yang orang-orang kafir itu mereka akan menjadi bahan bakaran api neraka. Kalau bahan bakaran api neraka, takkan api neraka itu sendiri apinya yang menjulang-julang, takkan bahan bakaran api duduk di pinggir, tak masuk dalam neraka tu. Kita ada api, bahan bakaran dia apa? Arang misalnya, kan? Arang. Arang tu duduk tengah dalam api tu ataupun di luar. Tak jadi kalau kita letak api, kita letak arang tu tepi, pinggir. Tak, dia tak, tidak disebut sebagai bahan bakaran. Tetapi Allah Ta'ala sifatkan orang-orang kafir, mereka akan diazab dan mereka adalah waqudun nar. Mereka adalah bahan bakaran api neraka. Kemudian Allah Ta'ala sifatkan, apa? Kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 19-21. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارْ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-21. Betul tak? فَالَّذِينَ كَفَرُوا. Dan orang-orang yang orang-orang yang kafir. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَاب, akan disediakan bagi mereka ثِيَابٌ, pakaian, مِنْ نَارٍ, daripada api neraka. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ, dan akan dituangkan, akan dicurahkan, akan dituangkan. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ. Hamim ni apa? Al-Hamim, air, ataupun kita kata air panas yang menggelegak. Maksudnya mereka orang-orang ahli neraka, orang-orang kafir, mereka akan diazab oleh Allah, mereka akan diberikan pakaian daripada api, pakaian daripada api. Kemudian akan dicuak, dituangkan, akan dicurahkan di atas kepala-kepala mereka air api neraka tadi yang menggelegak. Wal'iyadu billah. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, Allah kata. Dalam ayat 20 kan. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka,
ma fi butunihim wal julud, dan juga kulit-kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka pula disediakan batang-batang besi. Maqami'u, kan, maqami'u min hadid, daripada besi, besi daripada api neraka. Ini antara alat-alat, alat-alat siksaan di dalam, yang disediakan oleh Allah dalam neraka. Kalau kita lihat alat-alat azab, alat-alat siksaan yang digunakan di dunia ni pun, kita kalau kita tengokkan, contohnya di penjara-penjara, misalnya di Eropah, kalau kita lihat dalam sejarah, mereka menggunakan cara siksaan yang sangat-sangat dahsyat. Kalau yang normal dulu, tak tahu sekarang masih ada, nak hukum mati guna apa, kursi elektrik, kan? Tengok, pernah tengok tak? Kursi elektrik, kan? Itu nampak siksaan dia. Kemudian orang-orang yang ada dalam penjara, mereka disiksa. Kalau kita tengok, kan, orang-orang kafir, mereka siksa orang-orang Islam. Kalau baca dalam sejarah, lagi dahsyat, macam-macam. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan siksa orang-orang kafir lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Kemudian kita lihat, Allah Ta'ala sebutkan di sini, ta'zib, azab yang Allah kenakan ke atas badan-badan, jasad orang-orang kafir ini, Allah Ta'ala kenakan pada badan-badan mereka. Dan mereka akan dicurahkan dengan air yang menggelegak di dalam api neraka, di atas kepala mereka. Akan masuk ke dalam rongga-rongga mereka. Ini dalil, dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari tak sebut dalil. Tak sebut dalil, kan? Dalam teks yang kita baca, dia tak sebut dalil. Tapi ini ada dalam syarah. Ini dalil dia. Maksudnya Imam Al-Barbahari bukan cakap berdasarkan pendapat dia, tetapi dengan dalil. Kenapa? Kerana di kalangan Mu'tazilah, tadi siapa? Hisham Al-Futi, dia Jahmiyah. Dia juga sebenarnya adalah Mu'tazilah. Kerana mereka, Mu'tazilah, dia kata, orang-orang kafir ni tidak akan diazab. Maksudnya dia tidak akan diazab seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran tu. Mereka hanya diazab di pinggir neraka. Mereka tak masuk dalam neraka. Di pinggir. Sedangkan ayat Quran tadi jelas sebut dalam neraka. Dalam neraka pula, lepas tu diberi pakaian daripada api neraka, dituangkan air daripada yang panas, menggelegak di atas mereka. Kemudian pecah perut-perut mereka. Takkanlah benda tu berlaku di pinggir neraka. Ha. Kerana mereka juga, golongan Mu'tazilah juga, mereka kata, sebahagian mereka menyatakan bahawasanya jasad orang-orang kafir itu tidak tidak akan dinyalakan oleh api neraka, maka tidak akan dibakar oleh api neraka. Nampak perkataan mereka. Sedangkan Allah kata mereka itu adalah wa ulaika hum waqudun nar, bahan bakaran api neraka. Kan? Dan Nabi SAW, kita tengok hadis pula. Nabi SAW jelas, Nabi kata apa? Awwalu man tus'iru bihimun nar yawmal qiyamah al-'alimu alladhi la ya'malu bi'ilmihi wal mutasaddiqu alladhi yura'i fi sadaqatihi wal mujahidu alladhi yura'i bi jihadihi. Orang yang pertama, golongan yang pertama akan diseret masuk ke dalam neraka. Tus'iru bihun nar, diseret masuk. Bukannya hanya diseret tak masuk, di tepi-tepi je tak masuk. Tus'iru bihim nar, dimasukkan mereka ke dalam neraka, diseret, ditarik masuk ke dalam neraka. Yang pertama, orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, wallahiyadzubillah. Yang kedua, orang yang bersedekah, tujuan dia untuk menunjuk-nunjukkan sedekahnya. Dan yang ketiga, orang yang berjihad, yang hendak menunjuk-nunjuk riak akan jihadnya. Orang yang paling suka riak jihad ni Daesh lah. Daesh dengan Khawarij lah. Sikit-sikit perang sikit, tanggap gambar selfie. Kalau ikut kaedah mereka, mereka sendiri kafir. Kalau ikut kaedah mereka, kan,
Tapi mereka sendiri tak sedar apa yang mereka buat. Jadi itu hadis Nabi SAW. Al-aghlal, al-aghlal, belenggu, maksudnya alat, alat yang dibelenggu, maksudnya tangan di maksudnya di tengkuk. Alat yang kita kata tangan diletak, alat maksudnya macam-macam kita, kalau kita tengok orang yang nak di tahanan kan, dia akan letak tangan dia di tengkuk dia kan, supaya dia tidak boleh bergerak. Itu aghlal ni ada satu alat yang maksudnya digunakan untuk kalau kita lihat dalam filem-filem orang putih zaman Rom dan sebagainya, digunakan apa macam kayu kan, so dia, dia tak boleh bergerak, maksudnya dia kena jalan. Al-ankal, sebab dalam teks bahasa Arab kita tengok al-ankal kalau diterjemah dalam ni disebut belenggu rantai, kan? Al-ankal ni rantai. Disebut al-alat, al-alatu ta'zib, alat untuk azab. Ankal ni berdasarkan ataupun disebut dalil Imam Al-Barbahari sebut as-salasil, dalil dia di dalam surah Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Salasila wa sa'ira, wa aghlalan wa sa'ira. Itu adalah alat-alat yang Allah Ta'ala sediakan untuk mengazab orang-orang kafir di dalam neraka. Kemudian dalam angkalan, angkalan ni alat juga, alat yang digunakan oleh malaikat yang akan mengazab orang kafir di dalam neraka nanti, dalam surah Al-Muzammil ayat 12. Inna ladaina angkalan wa jahima. Al-angkal, kata Syekh Saleh Fauzan, itulah adawatu ta'zib, alat-alat yang digunakan untuk mengazab orang kafir di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah, kita minta lindung. Bila kita tahu spesifik macam mana dahsyatnya azab api neraka ni, maka ia akan menimbulkan rasa gerun kita terhadap neraka. Kenyataan Al-Imam Al-Barbahari, dia kata wan-naru fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim, dan api-api, api neraka itu masuk ke dalam perut mereka, yang ni perut kat sini kita sesuai, lebih sesuai kita terjemahkan rongga-rongga. Rongga-rongga maksudnya lebih umum, hidung termasuk rongga kan, telinga, ini rongga atas, kemudian yang bawah lagi. Dahsyat tak? Wal'iyahzubillah. Maksudnya api akan masuk daripada rongga yang atas dan rongga yang bawah. Dalil dia dalam surah Al-A'raf ayat 41. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Itu boleh rujuk dalam tafsir atau terjemahan dia dan tafsiran dia. Kemudian kita lihat yang berikutnya, perkara yang ke-85. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa'lam anna as-salata al-fariidati khamsu salawatin la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha wa fi as-safari raka'atan illa al-maghriba, faman qala aktsaru min khamsin faqad ibtada'a wa man qala aqallu min khamsin faqad ibtada'a la yaqbalu Allahu shay'an minha illa liwaqtiha illa an yakuna nisyanan fa innahu ma'dhurun ya'ti biha idha dhakaraha aw yakuna musafiran fayajma'u bayna as-salatayn in sha'a. Maksudnya, ketahuilah bahawa solat fardu sebanyak 5 kali yang difardukan oleh Allah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi dari waktunya. Dalam dalam keadaan berpergian menjadi 2 rakaat. Rukhsah, solat qasar. Kecuali maghrib. Yang ini maghrib tidak boleh qasar. Barang siapa yang berpendapat lebih dari 5 waktu, maka ia telah berbuat kebidaahan. Dan siapa yang berpendapat kurang dari 5 waktu, maka ia juga berbuat kebidaahan. Macam Syiah lah kan. Solat ada berapa waktu ya? 3 je kan. Jamak belaka. Bidah lah. Kebidaah hasanah. Yang lebih wallahu alam. Yang lebih wallahu alam, tak pasti pendapat. Tapi kalau siapa yang buat lebih daripada 5, maksudnya dia kata solat 5, solat yang fardu ni ada 7 misalnya. Ada 8 waktu. Kalau dikata wajib, maka dia dikira menambah.
Tetapi berbeza dengan solat witir kan. Solat witir ada sebagian ulama kata wajib. Ha, itu tidak masuk, tidak masuk dalam kategori ni. Sebab ada dalil. Walaupun kita kata di sana ada khilaf, ada perbincangan, tapi di situ ada, dia ada dalil. Tapi ini secara umum solat yang dinaskan oleh Nabi SAW yang sahihnya fardu hanya lima. Ini yang sahih lah. Kalau kita nak sebut khilaf di kalangan ulama sunnah sendiri, itu nombor dua lah. Tapi ini yang yang sahih. Ha? Kerana jelas sahih di dalam hadis. Tak jelas. Maksudnya yang sahih witir tidak termasuk dalam solat fardu. Itu yang jelas. Ha, dia termasuk sunat. Siapa yang menambah atau mengurangi, mengurangi atau menambahkannya, maka dia telah membuat kebidahan. Faman qala aktharu min khams, kalau dalam teks Arab, siapa yang mendakwa berkata solat fardu ni lebih daripada lima, maka dia faqadi bertada', dia telah terjebak dalam kebidahan atau dia telah membuat bidah. Dan sesiapa yang kata aqallu min khams faqadi bertada', siapa yang mendakwa ataupun berkata kurang daripada lima solat fardu itu, ada tiga je macam Syiah tadi, maka dia juga faqadi bertada', dia telah buat bidah. La yaqbalu Allahu shay'an minha illa liwaqtiha, Allah tidak menerima solat seseorang kecuali dikerjakan tepat pada waktunya, terkecuali illa an yakuna nisyanan, kecuali bila dia lupa. Fa innahu ma'dhurun, maka ia termasuk orang yang dimaklumi, tak tepat ni, orang yang diberi keuzuran. Dia termasuk orang yang ma'dhurun, yakni diberi keuzuran. Ya'ti biha idza dzakaraha, dia mendirikan solat yang wajib itu ketika dia ingat, ketika dia dah ingat. Tadi dia lupa kan, bila dia lupa tu dalam, masih dalam situasi keuzuran, bila dia ingat dia kena solat. Idza nasiha falyusalli, ha, salla idza nasiha fasalla. Jika seorang sedang musafir, boleh menjamak dua jenis solat bila dia kehendaki, bila dia mahu. Atau yakunu musafiran fayajma'u baina as-salatayn insha'a. Kitab ni kitab pasal apa? Akidah. Kenapa ada sebut pasal ni? Sebab apa ada sebut masalah fiqh? Sedangkan ini kitab akidah. Usul Syiah. Ya, jazakallahu khair. Tu. Solat macam sapu khauf, khauf. Ya. Termasuk dalam perkara yang termasuk dalam kategori kita kata kalau orang yang mengingkari perkara itu, maka dia terjebak dalam kebidaan. Maka akidah itu sendiri, kalau kita bincang akidah itu as-sunnah dari segi sudut akidah, maka apa sahaja yang menyelisih sunnah maka dia dianggap bidah. Jadi sebab itu Al-Barbahari rahimahullah diceritakan juga. Dia kata Nabi terlupa. Sepatutnya 6 padu 5. Kita kata 6 atau 7. Nabi terlupa. Itu bid'ah. Itu bid'ah yang kafir. Sebab bid'ah ada dua, bid'ah mufassiqah dan bid'ah mukaffirah. Bid'ah mufassiqah, bid'ah yang orang yang melakukannya dia tidak sampailah sampai tahap kafir, tetapi dia hanya fasik, dia jatuh fasik. Tetapi bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bila terjebaknya seseorang di dalam bid'ah itu maka dia kufur. Maksud bid'ah itu telah mengeluarkan dia daripada Islam. Macam bid'ah kita kata golongan yang menafikan apa sifat Allah. Mu'tilah Jahmiyah. Ataupun musyabbihah, musyabbihah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka itu bid'ah yang boleh menjatuhkan mereka dalam kekufuran. Berkenaan dengan solat lima waktu, maka ini adalah kita kata urusan dalam agama ni yang sangat-sangat agung. Kenapa disebutkan masalah fiqh dalam akidah ini, dalam kitab ini? Kerana fiqh dan akidah adalah benda yang mutalaziman, benda yang saling lazim-melazimi. Kerana apa? Yang jawapan yang paling jelas, fiqh dan akidah ini termasuk dalam agama Allah. Nampak? Termasuk dalam din. Dia tidak akan boleh berpisah selama-lama. Kita bezakan fiqh, akidah
akhlak apa semuanya hanya untuk memudah cara. Sebab itu dalam hadis Jibril, last kali Nabi kata apa? Nabi kata kat Umar, atadri man isa'il kan? Allah wa rasuluhu a'lam, kata Umar. Hadha Jibril atakum liu'allimakum au liu'allimakum amra dinakum au liu'allimakum dinakum. Jibril datang untuk mengajar kamu agama kamu. Mula-mula tadi Nabi pisahkan kan? Iman, Islam, iman, ihsan. Itu dalam maqam untuk mengajar. Itu dalam situasi, kita kata untuk tujuan untuk mempermudah cara dalam teknik mengajar. Tetapi hakikatnya kesemua itu, Islam, iman, ihsan adalah agama. Jadi, itu yang jelas. Jadi solat jelas perkara yang solat lima waktu adalah kefarduan yang wajib yang kita kerjakan. Kemudian kita lihat kata Imam Al-Barbahari tadi, dia kata la yuzaru fihi, itu kita dah sebutkan tadi, tak boleh tambah tak boleh kurang. Kalau kita tambah atau kurang, maka kita telah terjebak dalam bid'ah. Dan di dalam safar, dalam perjalanan, kita dibenarkan oleh syarak, diberikan keringanan, rukhsah untuk melakukan solat qasar, dua rakaat. Yang empat rakaat jadi dua rakaat, kecuali maghrib, kata Imam Al-Babahri, illa al-maghrib. Kemudian Allah tidak akan menerima, la yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha, Allah tak akan menerima solat itu kecuali dikerjakan pada waktunya. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu adalah ketetapan yang Allah Taala tetapkan waktu-waktunya kepada orang-orang beriman. Maksudnya terjemahan di sini tak tepat. Dalam waktu Allah tak akan terima melainkan dalam waktunya. Tepat pada waktunya, kalau faham, maksudnya kita faham daripada situ, maksudnya kalau orang yang tak solat tepat pada waktu, tak diterima oleh Allah. Itu berat tu. Tak, yang tepatnya, kalau kita tengok yang teks asal, la yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Illa liwaqtiha maksudnya kita kata Allah tak akan menerima kecuali dalam waktunya, pada waktunya. Sebab Allah kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, solat itu adalah ketetapan yang Allah Taala fardukan, yang ditetapkan waktu-waktunya. Itu dalam perbincangan dalam fiqh lah kan, waktu solat. Solat zuhur ada waktu dia, sampai bila waktu dia, ada pembahagian waktu dan sebagainya. Itu dalam perbincangan lain. Kecuali, tidak akan diterima kecuali an yakuna nisyanan, kecuali kalau dia lupa. Fa innahu ma'dhurun, ketika itu dia diberikan uzur, tertidur. Tidur pun termasuk dalam keuzuran. Tapi sengaja-sengaja tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu tu lah dia tidur. Dia tak boleh lah. Tapi ni waktu dia tak masuk lagi solat, dia tidur terlajak misalnya. Itu boleh. Maksudnya dia qada. Bila dia ingat, dia sedar dan dia solat. Aw yakuna musafiran fayajma'u baina as-salatayn insha'a. Kalau dia musafir, dia boleh melakukan jama'. Dia boleh melakukan jama'. Bahkan bukan setakat waktu musafir saja dia boleh jamak. Dia boleh juga jamak ketika mana hujan kan, dalam situasi tertentu, sakit misalnya, operation ke kan. Nah, itu boleh. dalam kawasan. Ya, dalam kawasan dia. Maksudnya luar. Maksudnya kalau jamak dalam hujan. Ya. Kerja. Masyaqqah. Wallahu a'lam. Yang jelas tak boleh lah. Kena. Okey, itu boleh. 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 Dalam hatta dalam kawasan dia sendiri boleh. Sebab dia itu ada situasi yang kita kata masyaqah yang betul-betul, maksudnya untuk operation orang. Tapi sekadar lepak-lepak minum teh tarik kan, ini masyaqah ni tu, kena jamak ni, itu tak boleh. Itu dah jadi macam syiah lah kan. Tak perlu dalam keadaan
jamak. Ha, tak semestinya. Maksudnya ada situasi macam tadi lah, sakit, hujan, sakit maksudnya macam tadi kes untuk operation tadi. Bukan sakit secara umum, macam sakit sikit boleh jamak tak. Tadilah macam operation tadi dia perlukan, maksudnya dia ada mengganggu ataupun kita kata yalah mengganggu masa untuk solat tu. Maksudnya dia tak boleh solat. Macam operation start pukul apa? Maksudnya sakit dengan doktor tadi. Termasuk. 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 Itu masuk. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nakkan kepada kamu kemudahan. Dalam masalah-masalah tu, sudah. Kita dah bincang awal berkenaan dengan solat khauf tadi kan? Kemudahan. Sakit jenis duduk buat itu tak kira dia mampu. Maksudnya, terbaring dia solat baring. Nah, itu dalam perbahasan solat. Fi waktiha. Dalam solat dia tak boleh jamak. Jamak ni maksudnya dalam situasi tadilah dia dalam keadaan macam sakit tadi. Dia, maksudnya dia operation waktu yang panjang. Yang sehingga meluputkan waktu solat, dua solat dan sebagainya, tiga solat. Katakan dia tak sedar daripada pukul 1 sampai pukul 7 maghrib lah. Baru dia sedar daripada tidur. Dia pembedahan tu. Oh. Dia sedar. Bius. So dia Zohor asal terlepas maghrib pukul 8 baru dia sedar. So Zohor asal macam mana? Dia dah sekali buat waktu maghrib tu. Buat maghrib dulu apa tu jamak yang macam pensan. Pensan lah, dia tak sedar diri, dia koma, ha. Sesuatu, dia sedar. Jadi dia solat waktu dia sedar tu? Belum pukul 8. Ah, dia solat waktu maghrib tu? Maghrib dulu lah. Maghrib dulu. Maghrib dulu, ha. Lepas tu asal dengan Zuhur, dia buat jamak boleh? Jamak lah, waktu maghrib. Waktu maghrib, itu tak masalah. Dia jamak ke tak? Ha? Itu dia masuk dalam hadis Nabi kata, Iza Nasir, Fadlusan dia lah, Iza Allah Farohah. Jadi, waktu tu dia pensan. Ha, dia terus. Maksudnya waktu tu dia jamak. Bukan istilah jamak tu. Maksudnya dia jamak, dia himpunkan solat tu. Maksudnya sekali lah dalam waktu sebab dia ingat tu. Bukan maksudnya dia itu adalah istilah solat jamak. Jamak takhir, jamak takrim tak. Itu adalah bila dia dah ingat. Itu hadis tu betul. Sahih. Jazakallah khair. Jamak secara lughah, lughawi. Tidak kasar. Sebab kalau dia sakit dia tidak, dia sebab qasar hanya dalam musafir. Qasar hanya dibenarkan dalam musafir. Adapun sakit tadi dia tak boleh qasar, dia tak boleh jamak qasar. Dia hanya jamak macam tadilah. Doktor kan ada operation. Dia boleh jamak. Tapi dia tak boleh qasar sebab dia bukan musafir. Kerana qasar hanya diberikan keringanan ketika musafir. Ha, itu kena faham. Kan? Ha, itu yang dimaksudkan. Ya. Kalau kata dia pun musafir, katakan yang nak flight tu anggap Zuhur, sebelum masuk waktu Zuhur, dia sampai waktu asar. Sebab katakanlah airport dia, daripada rumah dah dalam 30 minit je. So bila dia sampai, Zuhur dah habis, dah masuk asar kan. So dia boleh solat dekat airport tu, walaupun basically distance dekat dengan rumah tu dalam 30 minit je. Dia dekat dalam flight. Dia fly sebelum waktu Zuhur, dia sampai, maknanya tak sempat nak solat lah. So bila dia sampai, dia dah masuk asar dah. So basically dia tak solat lagi lah. Dia consider dia nak macam jamak lah, takhir. So dia boleh jamak dan puasa ke macam mana? Boleh tak? Dia dah keluar daripada, dia dah sampai lah dekat airport. Tapi tak sampai rumah lagi, daripada rumah dalam 30 minit. Kita boleh. Sebab dia maksudnya dia masih dalam dianggap sebagai musafir. So dia boleh jamak dan qasar. Boleh. Boleh jamak dan qasar. Boleh sebab dia dianggap musafir. Dia dah keluar daripada tempat dia.
Jadi ini yang disebut oleh Imam Al-Barbahari, ini adalah sunnah, adalah termasuk daripada as-sunnah. So, siapa saja yang menyelisih perkara ini, maka dia termasuk di dalam kita kata orang yang menyelisih sunnah. Ini kita lihat berkenaan dengan solat, Nabi SAW kata bainal abdi wa bainal kufri tarkus solah. Ini menunjukkan keagungan solat. Di antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan solat. Al ahdul ladzi bainana wa bainahumus solah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dan juga mereka, yakni orang beriman, adalah solat. Sesiapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Itu antara yang kita sebutkan berkenaan dengan perkara yang ke-85 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Sunnah. Okay, ada soalan lagi? Keluasan sunnah. Dan yang mana kena masalah tu kita berilmu yang sempit dan tidak mengerti hadis, dan juga ucapan ulu ahlul bid'ah khawarij. Sebenarnya dalam masyarakat sekarang kita sekarang macam sudah macam terimpit atau terangkap dalam satu situasi di mana kita rasa sempit sebesar banyak perkara yang diamalkan dalam kita mungkin nampak luar dan atau tidak ada. Tapi kita salah satu ahli masyarakat, kalau kita nak keluar kita sudah lain dengan kita pula, kalau kita nak double di situ, jadi bagaimana kita nak menyesuaikan diri supaya kita tidak terus terperangkap dan akan datang dalam bahaya. Pada ayah, nah, itu soalan yang semua, maksudnya semua kita merasainya lah, kita dalam situasi, maksudnya kita tahu bahawasanya kejahilan yang menimpa masyarakat, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, terbalik kan. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan masyarakat hari ini? Pertama sekali kita kena dahulukan, kita lihat, kita dahulukan dengan maksudnya kita dahulukan dengan tindakan kita, yang maksudnya kita tidak bersikap keras terhadap mereka, maksudnya kita menjelaskan, maksudnya kita dengan kita menjelaskan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Hikmah di sini bukan maksud bukannya terhad atau bukan semata-mata dengan lembut. Hikmah ini maksudnya kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya di kalangan orang awam, misalnya masyarakat yang jahil, orang awam, kita gunakan pendekatan yang sebagaimana Rasulullah SAW tunjukkan di dalam hadis-hadisnya banyak. Interaksi Nabi SAW dengan orang Arab Badui misalnya. Ada Arab Badui itu datang masuk dalam masjid kencing. Adakah Nabi marah? Tak. Maksudnya kita kena sesuaikan keadaan masyarakat. Dan kita kena lihat, kita kena timbang dengan neraca yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni Al-Quran dan Sunnah, mengikut kemampuan kita. Tapi yang selalu kena marah kita kan? Yang kena marah kita. Itu memanglah fitrah. Memang kebenaran itu akan ditentang. Nabi SAW, itulah kan Waraqah bin Naufal, ketika mana Khadijah bawa lepas pada Nabi SAW dapat wahyu di Gua Hira, Khadijah bawa Nabi SAW jumpa Waraqah bin Naufal. Apa Waraqah bin Naufal kata? Waraqah bin Naufal kata apa? Bahasanya Nabi SAW tidak ada orang yang Nabi SAW tanya, Waraqah bin Naufal bagi tahu bahasanya Nabi SAW akan dihalau daripada kaum dia, daripada kampung dia sendiri. Nabi pelik, Nabi kata awal mukhriji ya, mereka akan keluarkan aku. Sebab itu Waraqah bin Naufal kata apa? Tidak ada orang yang
membawa seperti mana apa yang kau bawa, melainkan illa udi, melainkan dia pasti akan disakiti. Jadi kalau kita nak lari daripada tuduhan, orang tuduh kita, orang cela kita, orang maki kita ni, tak boleh lah sebenarnya. Kita takkan, mesti akan kena juga. Kalau kita mengaku bahawasanya kita mengikut Nabi, kita akan kena. Kalau kita tak mau kena, senang je. Tapi orang kata diorang boleh ikut Nabi. Diorang boleh ikut Nabi. Yalah dakwaan kan? Dakwaan. Tapi dia macam diorang cakap kita, apa ni? Kita buat ni salah lah dia kata. Itu dia cakap. Masuk neraka lah kita. Apa macam kita nak jawab lah? Dia tak cakap dia ikut Nabi. Dia cakap benda dia orang cantikkan lagi. Masuklah Nabi buat tak cantik. Haa, itulah. Tambah ulama-ulama itu. Cantik. Mencantikkan lagi. Apa salahnya dia? Betul. Itulah sebaiknya kita jelaskan sejalan. Adapun dia nak terima atau tak, itu bukan tanggungjawab kita. Dia sebenarnya kita kena faham. Kita sampaikan kebenaran. Tujuan dia, kita berkata tentang kebenaran. Kita sampaikan kebenaran. Tujuannya bukan untuk liqabulil khalq, bukan untuk menerima penerimaan makhluk. Itu basic yang kita kena tahu. Kita kena fikir apa yang kita sampaikan ni, adakah kita semata-mata nak orang terima, masyarakat terima, ataupun kita nak redha ar-Rahman. Kalau kita nak masyarakat terima, tak payah. Senang je. Kita menyanyi je. Kalau kita menyanyi, confirm masyarakat terima, betul? Confirm, tak ada khilaf. Kan? Ustaz tak payahlah mengajar-mengajar ni ustaz. Mengajar kitab-kitab ni, ngarut je. Orang tak terima. Masyarakat tak terima. Kita buat menyanyi ustaz. Kreatif sikit. Ustaz baca ni sambil main gitar. Baca kitab Syarhus Sunnah ni sambil main gitar, orang terima ustaz. Ha? Dia nak macam tu pula. Sebab itu ukuran dia bukan penerimaan. Sebab kalau kita nak ukur penerimaan masyarakat, Nabi SAW ketika period di Mekah, maka kita kata Nabi tak betul lah. Bahkan dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW diperlihatkan di mahsyar nanti, ada di kalangan Nabi yang ada pengikut, ada di kalangan Nabi yang tidak ada pengikut. Laisa ma'ahu ahad. Wa fi Nabi SAW dilihatkan ada Nabi yang ada ramai pengikut, ada Nabi yang ada 2-3 orang pengikut, ada Nabi yang tak ada pengikut langsung. Adakah Nabi itu tak betul? Tak. Sebab itu ukuran dia bukan penerimaan masyarakat. Sebab itu kita, saya faham kan, kita memang susah. Ini sebenarnya menuntut kita untuk lebih sabar. Sabar di atas jalan ni. Dengan kesabaran itulah yang akan memberikan kemanisan sebenarnya. Sebab kita akan dituduh apa, dituduh disakiti ni biasalah. Dan hanya kata Nabi tak buat lah. Tapi kita ada perbuatan ni kan salah di sini Islam. Kita kata benda ni salah daripada Islam. Kita kata menyelisih Islam. Dan perbuatan ini, kita kata, kalau dilakukan dengan berterusan, kita kata, dan tidak bertaubat, kembali kepada kebenaran, akan masuk neraka, kita kata. Tapi kita jangan kata kat dia, buat ni confirm masuk neraka. Itu yang dia marah. Tak, kita tak pernah katanya tu. Kan? Tapi dia faham macam tu. Sebab orang sekarang ni, dia suka faham lazim. Lazim kalam. Sedangkan kita kena faham maksud kalam tu dengan betul. Kataan kita bacakan hadis, bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan itu dalam neraka. Kita tak tuju pada siapa-siapa. Kita jelaskan, kita sampaikan. Kalau nak ikut kaedah, siap sebut macam tu je, confirm neraka. Dalam Quran penuh. Allah sebut neraka. Takkan kita nak kata ini Quran ni tak betul? Kan? Sebab itu kita jelaskan. Sama juga hadis yang kesemua yang Nabi SAW sebutkan 73 golongan semua tu masuk neraka. Semua itu maksudnya diancam dengan neraka kalau mereka tak bertaubat. Kalau dia tanya kita, adakah aku buat benda baik ni? Kan? Dia kata aku buat benda bid'ah ni, benda baik dia kata. Adakah aku akan masuk neraka? Dia test kita. Kita jawab macam mana? Okey, ataupun dia kata apa? Aku solat, aku berdoa, aku berselawat, takkan masuk neraka. Benda ni benda baik.
kita jawab sebagaimana Sa'id bin Jubair jawab kepada orang yang cakap, orang yang buat bid'ah ini, yang antaranya Imam Malik pun ada sebut, ada seorang itu dia ataupun Sa'id bin Jubair, dia solat apa? Solat sunat lepas subuh. Dia solat sunat lepas subuh, sedangkan solat sunat lepas subuh tidak disunnahkan, kan? Kemudian dia kata, kenapa kamu solat sunat lepas subuh? Kata, adakah aku akan diazab oleh Allah kalau sebab disebabkan semata-mata aku solat sunat lepas subuh? Ni kan benda baik, takkan aku kena azab? Sa'id bin Jubair jawab apa? Engkau takkan diazab disebabkan kau solat, tetapi engkau diazab kerana engkau telah mukhalafatu sunnah, kerana engkau telah menyelisihi sunnah. Sama, kita jawab macam tu je, simple. Tapi kita tak boleh confirm, kita kata engkau diancam sebenarnya. Selagi mana dia masih hidup, dia ada lagi ruang untuk bertaubat, kita kata engkau diancam. Aku tak kata engkau masuk neraka. Kau akan diancam maksudnya. Aku pun sekarang ni, aku, jawab balik, aku pun diancam juga kalau aku tak sampaikan kebenaran. Bukan maksudnya aku confirm aku masuk neraka, aku pun tak tahu. Kita pun tak tahu, kita syurga ke neraka, betul? Tapi kalau kita tahu, bahawasanya kita, kalau kita buat benda yang maksiat, kita buat benda yang menyelisih sunnah, kita diancam dengan neraka. Itu semua kita tahu. Itu kita kena jelaskan. Dan kalau kita buat benda yang baik, adakah kita confirm masuk juga? Itu tak juga, kan? Tapi kita maksudnya kita tahu kita akan maksudnya diberi ganjaran syurga. Kita diberi maksudnya jaminan untuk masuk syurga. Kalau kita buat amalan, kita tak confirm kita masuk syurga. Sama juga kalau kita buat maksiat, kita tak confirm. Tapi itu adalah ancaman. Macam itulah. Kita nak jelaskan bagi dia faham. Kan? Ada lagi? Lepas ni kasih cuba. Okey. Berkait pasal solat jamak dan qasar, kan? Okey. Kalau kita pergi umrah daripada Madinah, kita akan ke Mekah, kan, perjalanan jauh. Biasanya dia tak akan berhentilah, dia akan sampai kat Mekah, kan? So basically kata kalau sama je, you boleh jamak Zuhur dengan Asar, kan? So bila sampai dekat Mekah ni, maknanya dah sampai ke hotel. So masa tu dia tak semayang Zuhur, dan basically you nak semayang jamak takhir. You jamak saja tu, you jamak dan qasar. Because ada sesetengah ustaz kata you hanya boleh jamak saja, you cannot be jamak dan qasar. Yang jelas ni boleh jamak dan qasar lah, sebab dia dalam keadaan musafir. Okay. So because of that, so dia consider lama yang you duduk tu menyebabkan you dinasihatkan untuk jamak saja. You tak kasar. Saya tak tahu, because this is ada ustaz lah. Sebab tu saya nak tahu. Yang jelasnya dia masih dalam keadaan musafir. So dia still boleh jamak dan kasar. Yang masuk. Allah Ta'ala a'lam. Dalam. Tapi dia rugilah. Dia rugilah dari segi pahala. Jika ia kehendaki. Insya. Tapi dia akan rugilah dengan pahala untuk rebut jamaah. Jadi tak sesuai lah. Di Mekah, tapi dia masih balik di Mekah. Ada waktu lagi dia tengah semayang. Sekali semayang ke? Kita semayang maghrib, kita dah jamak qasar kita dah. Tapi kita balik, tengok-tengok di masjid tu kau tengah semayang isyak. So kita nak join sekali ke, atau kita betul? Join sekali. Join sekali. Mana kita semayang isyak lah. Semayang isyak. Ikut jamaah. Walaupun kita dah lakukan jamak qasar, qasar tempat. Dia ikut keadaan. Ikut keadaan. Kalau maksudnya kita untuk mengelakkan fitnah, maka kita solat sekali. Boleh. Bahkan kita dapat pahala nafilah. Dapat pahala sunat. Wallahu ta'ala alam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.